Ya, kembali lagi di channel 69 Mantap Ya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah alur Alur ikan gupi yang nantinya akan dilelang atau akan di flash deal Nah, nanti video ini akan berguna buat kalian para pemula yang akan mencoba Untuk lelang atau flash deal ikan gupi Nah, untuk Tempatnya kalian itu bebas mau lelang di mana di Instagram atau di Facebook atau di dimanapun itu terserah kalian. Saya pada video kali ini saya hanya akan membahas alur ikan yang akan dilelang atau yang akan di flash deal. Nah karena untuk ikan yang akan dilelang dan akan di flash deal ini uh, memiliki perlakuan khusus ya atau memiliki uh, beberapa hal yang mungkin masih belum kalian ketahui. Oke, okay? nah untuk langkah pertama, kalian kan pasti pilih ikan di galeri karena ini misal di galeri ini. Kalian pilih ikan di sini, kalian pilih ikan yang akan kalian lelang atau yang akan kalian flash deal. Nah untuk jumlahnya itu terserah kalian mau sepasang, dua pasang, tiga pasang atau satu trio atau dua trio itu terserah kalian. Enaknya kalian kayak gimana? atau biasanya itu saya ngikutin stok ya kalau stoknya ada dua jantan tiga betina itu biasanya saya lelang atau flash deal satu sepasang satu trio kayak gitu nah itu terserah masing-masing breeder mau formasi kayak apa nah misal kalian udah pilih nih di sini sudah milih ikan yang akan dilelang atau akan di flash deal nah setelah itu kalian bisa ikan yang sudah kalian pilih itu harus ditempatkan di tempat khusus misal ini saya biasanya tak taruh sini di tank ini ini tank ukuran 15 kali 20 kali 20 ini cuma muat satu pasang untuk ikan-ikan lelang atau ikan yang akan di flash deal atau ditaruh di sini nah ini ukuran 20 kali 30 kali 20 untuk tempat itu bebas ya Kalian bisa pakai akuarium atau bisa pakai wadah-wadah plastik kayak gitu terserah kalian. Nah, gunanya akuarium ini buat apa? Nah, gunanya akuarium ini untuk menyendirikan ikan-ikan yang akan dilelang. Misal nih, ikan ini tak lelang. Kalau ikan ini masih berkumpul di akuarium tadi, itu takutnya akan ketuker ikan yang di video untuk lelang itu akan ketuker dengan ikan lain waktu ngirim kayak gitu. Nah, jadi kalau ada akuarium kayak gini, enak kan? Misal satu paket ini dua pasang saya, saya taruh di akuarium ini. Nah, setelah ada yang ngedil atau sudah ada pemenang untuk flash deal atau lelangnya, nah enak ikan yang tak bungkus itu yang ini. Jadi saya enggak usah milih-milih lagi di tempat sana. Saya tinggal nyerok ikan dari akuarium ini atau dari soliter yang tadi yang di sana. Uh, ini akan berguna buat Bukan berguna sih, ini akan bermanfaat untuk eh pada <laughs> Ini akan me, bermanfaat untuk uh, Para customer jadi ikannya itu sesuai dengan video ikannya gak Ketuker atau gak Gak sama dengan videonya nah, Kebanyakan kasus itu Untuk flash deal atau lelang itu ikannya tidak sesuai dengan video ya Jadi uh, di video ikannya bagus Waktu dikirim ikannya gak sama gitu loh Nah dengan dengan adanya cara ini bisa meminimalisir hal-hal seperti itu. Nah, untuk untuk langkah selanjutnya setelah ikan dari galeri kan masuk sini, kalian video wis. Kalian video ikannya. Kalau kalian mau pakai soliter, gak apa-apa. Dipindah ke soliter dulu di video. Nanti kembalikan lagi ke sini. Kalau udah di sini kan dilelang tuh atau di flash deal tuh. Nah kali nanti kalau udah ada pemenangnya Untuk e, daerah satu kota itu biasanya saya ngirim atau orangnya yang ke sini Tapi saya kalau ngirim itu e, ada biaya ongkir ya nah itu terserah kalian mau pakai ongkir atau enggak kalau e, ngambil sendiri ke rumah ya enggak apa-apa kayak gitu Setelah ada pemenang dan pemenangnya itu berada di luar kota atau ada di luar Provinsi <laughs> ikan ini uh, langsung diproses untuk pengiriman ikan ke luar kota. Nah untuk detailnya kalian bisa langsung cek di video yang di sini. Di situ udah lengkap bagaimana cara kirim ikan gupi ke luar kota ya. Nah kalau udah ada pemenangnya dan pemenangnya itu dari dari luar kota, kan ini yang dari sini ini akan saya pindah ke tempat karantina. Tempat karantina ini di sini. Nah di sini tempat ikan karantina untuk pengiriman ke luar kota Nah kayak gitu setelah dari sini ikan dikirim udah wis kalau mau flash di lagi uh, kalian tinggal ambil lagi ikan di sini ambil lagi ikan di sini taruh lagi di soliter nah nah ini buat referensi uh, soliter kayak gini ini ukuran 15 lebar 20 tinggi 20 ini kemarin saya kena harga 15.000 tebal kaca 3 mili aja ini udah cukup 3 mili nah kalau ikan-ikan gupi 3 mili aja udah cukup ya oh, agak belum fokus nah ini 3 mili nah ini harga 15.000 kalau di tempat kalian itu berapa nah macam-macam kan beda-beda kan untuk tempat pembuat soliternya tempat buat akuarium dan ini pakai kaca bekas makanya murah kalau saya itu lebih suka pakai kaca bekas. Semua akuarium di sini itu pakai kaca bekas, nggak ada yang pakai kaca baru. Eh ada sih ini, satu rainnya aja. Ah, oke. Okay. Seperti itu untuk alur flash deal dan lelang. Nah untuk uh, caption, caption lelang atau caption flash deal itu kalian uh, bebas ya. Kalian bisa pakai format yang udah tak, tak taruh di deskripsi. Boleh pakai itu, boleh kalian bikin sendiri. Nah, untuk format lelang atau description lelang itu kalian sesuaikan dengan kondisi kalian ya, misal. Untuk uh, jasa pengiriman, nah jasa pengiriman ini disesuaikan dengan jasa pengiriman yang ada di sekitar tempat kalian. Misal, <coughs> misal di tempat kalian adanya JNT, ya, udah pakai JNT di, di caption itu dicantumkan pengiriman, hanya pakai JNT atau pakai gen atau pakai apalah gitu terserah kalian itu harus dicantumkan di caption biar uh, si pembeli itu sudah tahu kisaran harganya itu berapa biasanya kalau pakai ini berapa kalau pakai ini berapa kan untuk uh, biaya kirim tiap jasper itu beda beda ya nah kayak gitu jangan lupa cantumin juga rekening bank yang kalian pakai nah itu biar si calon breeder eh calon breeder calon bidder itu bisa enak oh ini ATM-nya sama dengan punya saya atau cocok lah saya biasanya pakai ini juga nah itu bisa informasi-informasi seperti itu itu akan berguna untuk calon breeder ya nah kalian ya kalian jangan lupa juga kasih jenis ikannya berapa ekor kayak gitu itu itu udah harus ada kalau lelang atau flash deal nah untuk khusus untuk flash deal Jangan lupa kalian cantumin harga normal ya, karena harga flash deal kan di bawah harga normal. Nah, kalian jangan lupa cantumin juga harga normal sekian, flash deal sekian. Nah, gunanya apa? Gunanya supaya uh, calon bidder itu tidak selalu minta ikan murah. Nah, karena kan flash deal itu uh, merupakan uh, agenda promo ya, promo ikan. Biasanya kalau stoknya terlalu banyak itu di flash deal coba cepat laku gitu nanti kalau udah stoknya kembali stabil itu harganya akan kembali normal kayak gitu lelang juga sama eh enggak sih kalau lelang nggak usah dikasih harga normal nggak apa apa karena kan lelang ini beda ya sama flash deal ya lelang ini kan besar besaran harga kalau flash deal kan harganya sudah ditentukan kayak gitu nah buat kalian yang belum paham tak jelasin rinci deh mengenai yang barusan untuk flash deal itu misal flash deal 50k nah kalau udah ada komentar deal gitu berarti ikan itu sudah laku seharga 50k nah kalau lelang lelang open bid 50k setelah ada orang yang komen 50k eh deal 50k gitu nah itu masih belum selesai, karena kalau lelang ini ada batas waktu, biasanya close pukul sekian. Ketika waktu masih belum menunjukkan waktu close, itu siapapun bisa ngebit lagi, bisa menaruh komentar lagi, misal tadi itu 50k deal gitu ya. Ini lelang nih, lelang biasanya kota, misal 50k Probolinggo. Nah, kalau ada orang lain yang mau ngebit lagi, misal. Orang lain ini mikirnya gini, loh. Ini ikannya bagus, tapi kok cuma 50k ya? Udah deh, saya mau ngebit 75k. Akhirnya orang itu ngebit 75k. Malang gitu, nah. Nanti pemenangnya itu ada di komentar terakhir yang, eh bukan komentar terakhir. Komentar dengan jumlah nominal tertinggi, misal tadi kan 50, terus 75. Nah, misalkan waktu close, setelah waktu close itu komentar terakhirnya atau komentar dengan nominal tertinggi tertingginya itu 75.000. Ya udah, pemenangnya yang orang yang komen 75.000 itu tadi. Nah, kayak gitu perbedaannya flash deal dan lelang. Semoga kalian bisa paham ya. Kalau udah pemain lama atau sudah lama main gupi pasti sudah paham mengenai hal-hal seperti itu nah ini tak jelasin lagi buat kalian yang masih belum paham oke okay? nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf buat kalian yang mau request ke video tulis saja di komentar nanti pasti akan saya jawab oke okay? Sampai Hah, capek <laughs> buat kalian yang mau tanya-tanya tulis saja di kolom komentar nanti pasti akan saya jawab mungkin okay, mantap sampai jumpa di konten 69 lainnya cos mantap eh jangan lupa dukungannya like comment share subscribe cos